Hello guys, lama tak jumpa. So, saya lagi Boss Michael from Car Life Automobile. Tengok Michael rakam video, mesti ada sesuatu yang Michael nak review sama kau orang kan? Yes. Lama kita tak ada buat Android player punya review. So, banyak member request, Michael, boleh you buat lagi banyak punya video regarding punya Fortune terbaru 2K model punya Android player kah? Yang dengan 3cc camera punya. Boleh. Like, hari ini kita sudah siap pasang satu buah Honda. Kita sama-sama pergi tengok result dia. Like. Wow, guys. Siapa tahu ini apakah model? Like. Inilah kita punya Honda CR-V, start from 2017 hingga 2022 punya model. So ini abang datang ke kedai Michael untuk upgrade dia punya head unit. So kita suggest dia pakai kita punya Fortune 4+64 punya Android player yang built in dengan full set 360 camera. So ini adalah kita punya 2K HD punya model guys. Apa dia punya different ha? Like kita satu-satu Michael ulang sekali. First, untuk kita ini Honda CR-V punya casing, kita boleh tengok dia punya fitting. Selalu member tanya, Michael, lepas pasang Android player, seat kah? Boleh kah macam ori? Nah, saya tunjuk bagi korang tengok. Okay, ini aftermarket punya casing, start from sini lah. Start from ini gari sampai pergi atas. Dan ini adalah glossy black color. Maximum size 9 inci. So, kita boleh tengok lepas you pasangkan, dia tidak block you punya aircon outlet. Banyak customer concern, Michael, lepas saya pasang Android player, mungkin dia punya screen akan block saya punya aircon. So, dia tidak block lah. Dia tak ada masalah ini. So, untuk car model ini, dia perlu full set punya Honda plug and play socket dan satu CAN-PASS punya device. CAN-PASS punya device untuk nanti lepas kita pasang macam sekarang kan. Dia boleh show kita punya aircon temperature semua dan kita punya steering control semua boleh pakai balik. So, first, Michael bagi korang tengok dia punya spek dulu ah. Macam apa yang Michael cakap tadi, ini adalah kita punya Fortune 4+64 punya model. Like, kita tengok ah. Kita pergi sistem, about device. Nah, cuba korang tengok sini guys. 4GB RAM dengan 64GB internal memory. Dan player ni apa lagi dia punya special ah. First, dia punya screen. Resolution dia 2K masuk 2000 tarak 1200. So, dulu korang tengok Android player semua memang dia selalu ada button sini kan. 2K model tak ada lagi. Kita boleh tengok dia punya button semua memang hidden punya. You tak boleh tengok. Macam mana mau cari dia punya button? Okay. Kita punya jari letak dekat sini. Scroll pergi atas. Nah, tengok. Dia punya option bar dekat sini. So, kita boleh adjust volume lah, horn lah, apa, on-off button lah, home button semua dekat sini. Kalau you tak perlu tekan ini, ha, dia boleh sembunyi. Ha, ini yang 2K model dia punya special. Dan kita boleh tengok lah, dia memang sangat clear, sangat terang. Touchscreen, walaupun saya pakai glove, touchscreen sensitivity sangat-sangat bagus. Okay. So, sama juga radio function dia adalah, ini Michael tidak introduce standard lah ini ha. Radio function dia ada dan sama juga dia ada built-in 2 USB port. Okay. Dia ada built-in 2 USB port dengan 1 SIM card punya slot. Slot ni macam mana pakai? Next time korang sudah beli SIM card, you terus plug in dekat sini. So, sini terus boleh keluar 4G. Masuk Android player ini, you ada dua pilihan. Satu, you pakai Wi-Fi hotspot untuk connect bagi dia ada internet. Kedua, you boleh masuk satu SIM card dekat sini. Next time, dia sini terus keluar 4G. Boleh online terus. You tak ada pakai hotspot pun boleh juga. Dan model ni, Apple CarPlay, Android Auto, semua boleh support. Okay. So, selalu korang tanya saya equalizer kan? So, kita tengok equalizer lho. Equalizer dia ada 14 band. Tetapi, model ni dia ada satu special juga. Ha? You tekan set out sini. You tekan ini, independent adjustment of front and rear speaker. So, maksud, kalau you switch on setting ini, dia boleh asing. Depan, sepasang speaker, asing 16 band. Belakang, 16 band lagi. Dia boleh asing. Jadi, dua. Kalau you tak mau, you boleh combine jadi 16 band. So, standard ini macam speaker punya front rear position. Sini lagi dia ada surround mode, bass enhancement, bass filter, semua ada saja. Okay, so dia punya equalizer memang banyaklah bagi kau orang sesiapa yang suka sound system. Ha, model ni sangat sesuai bagi kau orang.
Dan sini dia ada banyak punya factory setting. You boleh check apa-apa spec yang you suka, you boleh select dekat sini. Kalau you tak suka, you mau custom you sendiri punya mod, adjust you sendiri punya EQ, dia boleh juga. Okay. Dan model ni dia ada built-in 360 camera. 360 camera sesuka hati you. You boleh pilih. Either you nak support terus pasang 360 camera, boleh. Kerana set ini dia memang terus bagi you 4 biji kamera. Lain sekarang kita cuba kamera punya view tu. Kamera ini dia ada asing pergi 2 mod. Satu 3D, satu 2D. You bagi Michael, Michael lagi suka pakai 2D. Kerana 2D dia senang pakai dan dia terang. 4 biji kamera semua 1080 HD punya model. So sekarang siang kita boleh tengok ah. Resolution dia memang sangat-sangat cantik. Ini front view, ini belakang, kiri, kanan, both side. Both side apa kelebihan? Next time you pergi lorong ah, itu jalan yang kecil-kecil atau pergi perumahan, time yang you susah mau belok, you boleh buka ini kamera. Lepas tu you tengok Michael pusing sekarang, you punya rim semua you terus boleh tengok. You boleh tahu berapa jarak lagi kita boleh pusing. Sangat convenient. Macam kita selalu pakai itu sport rim yang takut scratch kan. You pasang ini 360 camera memang mantap. Kalau you tak suka, you boleh pakai 3D mod. Tapi bagi Michael, I tak suka 3D. I suka 2D mod. Kalau dia 3D mod, dia macam ni. Dia angle agak besar sikit. Ini yang 3D mod. Dan untuk ini car model, kau orang boleh select. Dia bukan semua car model ada, tetapi honestly, dekat market 80% ke atas punya car model, dia semua ada. Okay, you boleh tukar itu car model. You mahu tukar pergi Lambo lah, Ferrari lah, semua pun boleh juga guys. Dan dia pun ada built-in recording function. Recording function macam mana pakai ya? You plug in satu pen drive dekat USB sana, then you connect. So, lepas next time, while you driving semua, dia akan auto-record semua. You punya trip semua, dia akan record. Okay, so sangat-sangat convenient. Paling last, like kita cuba dia punya YouTube. Macam Michael mention tadi ya, ini yang 4GB RAM punya model. Kita tengok dia punya sensitivity. Tengok. High speed punya Android player lah. Time yang you connect itu Wi-Fi hotspot atau you pakai SIM card terus lah. You tengok Michael scroll. Memang laju. Memang sangat-sangat laju. Okay, so like kita cubalah. Saya cuba satu lagu lah. Kita cuba lagu lho. Nah, tengok. Sekejap saja. Tak perlu tunggu punya. Respon dia memang sangat-sangat bagus. Boleh full screen. Steering control ah, nah, cuba. Steering control. Semua soket plug and play. Tak perlu potong. Paling last, Michael mau show bagi korang tengok dia punya aircon. Lepas kita connect dan setting dia punya kampas semua kan. Tengok ah, sekarang I adjust aircon level, temperature, dia punya mode semua, dia akan show dekat sini. Aircon level semua pandai show keluar. Okay, dia punya suhu semua, dia pun pandai show juga. Okay, sangat-sangat bagus. So inilah kita punya review untuk Honda CR-V lepas pasang kita punya Fortune 2K model punya Android player. So tuan-tuan, korang ada apa soalan lagi mau tanya Michael, sila komen dekat bawah. Atau you boleh PM pergi kita punya salesperson sana atau terus WhatsApp mereka. Okay guys, thank you guys dan terus sehat.